hasrat yang mungkin terlarang. Satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Hey, Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus mancarkan sinarnya. Cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba sayang yang paling berharga kepada orang tua dan keluarga. Karena pertama kali, kalau menurut saya sih, pertama kali kita belajar menyayangi dan merasakan disayang oleh orang tua. Dan lingkungan pertama kita belajar untuk menyayangi dan melempar rasa sayang itu ya dari lingkungan keluarga dan dari orang tua itu sendiri.